Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello everybody. Okay, let's begin our lessons this time with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kawan-kawan. Kita akan belajar kali ini adalah congratulation expressions. Congratulations expression. What is congratulation expression? Apa itu? Congratulation expression yakni ungkapan untuk menyatakan atau mengucapkan selamat kepada sahabat kita, kawan kita, atau saudara kita. Kita juga akan belajar tentang wishes ataupun hopes ataupun prayers. Wishes ataupun hopes maupun prayers memiliki makna doa atau keinginan yang ingin kita uh, terkabul untuk diri kita. Oke. Okay? Kita akan mulai dengan poin yang pertama. Oke, okay. ada di sini expressing wishes, yaitu ungkapan menyatakan harapan atau doa. I hope everything will be alright. I hope everything will be alright. Good luck, good luck. Have a nice day, have a nice day. Have a great trip, have a great trip. Oke, okay, dalam bahasa Inggris, untuk mengungkapkan keinginan ataupun harapan yang ingin dikabulkan antara lain yang pertama adalah I hope everything will be alright. Saya berharap segalanya akan baik-baik saja. Atau good luck. Semoga beruntung. Atau have a nice day. Semoga memiliki hari yang baik. Kemudian ada juga have a great trip. Semoga perjalanannya menyenangkan. Ataupun yang lain yang masih banyak lagi. Di sini hanya sebuah Uh, sample saja. Kemudian bagaimana meresponnya? Oke, okay. responses. I hope so. I hope so. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you. Oke, okay, cara meresponnya bisa juga dengan mengungkapkan I hope so. Saya berharap demikian. Atau thanks. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Atau dengan ungkapan yang lainnya. Oke, okay, ini hanya sekedar contoh. Next, kita akan lihat. Oke, okay, poin yang selanjutnya ada: expressing congratulations. Expressing congratulations. Congratulations! I congratulate you. Please accept my warmest congratulations. Well done, good job. Oke, okay, untuk mengungkapkan atau mengucapkan ucapan selamat dalam bahasa Inggris, banyak ungkapan yang akan bisa kita lakukan salah satunya adalah congratulation yang berarti selamat ya I congratulate you saya mengucapkan selamat padamu atau please accept my warmest congratulations terimalah ungkapan atau ucapan selamat yang hangat dari saya atau well done kerja yang bagus good job oke okay, kerja yang luar biasa Gimana cara meresponnya dalam bahasa Inggris? Responses: I am glad you think so. I am glad you think so. So nice of you to say so. So nice of you to say so. Thanks. Thanks. Thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. Nah, Cara meresponnya salah satunya atau antara lain yaitu "I am glad you think so." Saya senang kamu berharap demikian. Saya senang kamu berpikir demikian. So nice of you to say so. Sangat baik darimu untuk mengatakan hal tersebut. Thanks. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih yang banyak. Atau saya sangat berterima kasih. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Oke, demikian tentang expressing congratulation dan responsenya. Oke, kita akan berlatih selanjutnya tentang percakapan yang ada dalam ungkapan selamat. Oke, okay, let's practice the dialogue. Let's practice the dialogue. Mari kita berlatih percakapan sederhana. Di sana ada Mr. Saleh, Tuan Saleh, dan Mrs. Saleh, Nyonya Saleh. Oke, okay, let's check it out. Mr. Saleh, hello honey, I got the good news for you. Do you want to hear it? Hello honey, I got the good news for you. Do you want to hear it? Sure. What is it? Sure. What is it? I got a promotion. My boss said that he is going to promote me as the manager soon. I got a promotion. My boss said that he is going to promote me as the manager soon. Oh dear. What a good news. Congratulations, honey. I'm I am so glad to hear that. Oh dear, what a good news. Congratulations, Sunny. I'm so glad to hear that. Thanks. Thanks. Oke, okay, kita akan coba uh, memahami dari percakapan yang sederhana itu. Kita mulai dari Tuan Saleh. Hello, Honey. Halo sayang karena ini suami istri. Jadi panggil dengan <coughs> panggilan sayang. I got good news for you. Saya punya berita baik untukmu. Do you want to hear it? Apa kamu ingin ingin mendengarnya? Do you want to hear it? Apa kamu ingin mendengarnya? Kemudian Nyonya Saleh, sure. What is it? Oh iya tentu. Apa itu? Tuan Saleh melanjutkan, I got promotion. I got promotion. Ah saya mendapat promosi pekerjaan nih. My boss said that he is going to promote me as the manager soon. Bosku, pimpinanku berkata kalau dia akan mempromosikan atau memberikan kenaikan jabatan padaku sebagai apa? Sebagai posisi manager atau pimpinan. Manager. Kemudian Nyonya Saleh merespon, Oh dear, oh dear, oh sayangku, what a good news. Wow, berita yang bagus Berita yang menyenangkan Congratulations, honey Selamat iya, sayang I'm so glad to hear that Saya senang mendengar berita tersebut Kemudian Tuan Saleh bilang Thanks Terima kasih Nah, dari percakapan uh, tadi Kita bisa menyimpulkan Bahwa ada sebuah kabar Bagus yang disampaikan Kemudian ada Ucapan selamat dari si partner dialog, atau yang diajak berdiskusi atau bercakap-cakap. Nah, setelah itu, ucapan selamat itu direspon kembali oleh orang pertama. Nah, demikian teman-teman, semoga sedikit yang singkat ini tentang ungkapan. Expression dari congratulation Ucapan selamat ajut. Ada juga doa, wishes, maupun harapan Hope, Tadi Bisa menambah pengetahuan kita Tentang materi dasar Percakapan dalam bahasa Inggris Oke, okay, thank you very much everybody Oke, okay, demikianlah uh duplikan materi tentang ungkapan ucapan selamat secara singkat dan sederhana don't forget jangan lupa like and subscribe stay tune on English thank you very much bye bye